Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nabila Kurmatus. Sudah beberapa minggu ini aku gak upload di video YouTube. Nah, kali ini aku bakal review lip cream lagi. Dan itu aku pilih yang dari Implora. Asik. Nah, ini tuh lip creamnya murah, gak transfer, ringan di bibir. Dan pokoknya recommended banget buat kalian yang cari lip cream murah. Ini banyak banget shop dimanapun juga ada menyediakan lip cream Implora ini. Nih aku punya 3 shade, yaitu nomor 1, 2, dan 3. So, tonton terus videonya and check it out. Oke, langsung aja ke reviewnya. Aku punya 3 lip cream, yaitu lip cream Implora ya, sesuai judul yang ada di bawah. Nah, aku bakal review dari nomor 1, dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Gini. Oke, yang pertama ini ada yang nomor 1 dari Implora, yang Urban Lip Cream Matte. Kayak gini packagingnya, bagus banget. Di sini dia tuh bentuknya kotak kayak gini, terus di sininya tuh kayak gini ya, kelihatan. Jadi kita tuh kalau mau lihat isinya tuh kelihatan. Namanya Dusky Nude. Dusky Nude. Di sini ada keterangannya, di sini ada ingredientnya. Ini packagingnya yang nomor 1. Di sini ada shade-nya kayak biasanya. Lalu aplikatornya biasa kayak lip cream yang biasanya itu. Kayak gini. Aku bakalan aplikasiin di bibir yang nomor 1 yang Dusky Nude tadi. Oke, kayak gini. Jadi finishnya tuh nude banget dan rasanya tuh ringan banget dan gak transfer, dan itu cepet banget keringnya, dan pokoknya enak banget dipakai. Kerasa gak kayak pakai lip cream, gak pakai apa-apa gitu di bibir, jadi enak-enak aja. Selanjutnya yang nomor 2, di sini ada yang namanya Terracotta. Ini sempat ya disinggung sama video aku sebelumnya sama temen aku, dan ini tuh biasanya paling best seller di all shop yang ada di manapun ya, yang nomor 2 ini namanya Terracotta. Sama yang kayak tadi itu, sama yang nomor 1, packagingnya juga kotak kayak gini. Terus kita tuh juga bisa lihat ini apa lip creamnya dari luar. Terus di sini juga ada ingredientnya. Terus kalau kita buka sama kayak yang tadi bentuknya kayak gini, dan aplikatornya pun sama kayak tadi. Aku bakal aplikasiin di bibir aku shade yang nomor 2. Jadi gini warna yang nomor 2 ini dari yang Terracotta di bibir aku. Dia kayak yang tadi finishnya matte, gak transfer juga.
keluar dan ringan banget. Pokoknya si Implora ini tuh rata-rata dia tuh membuat finish yang matte gitu loh. Gampang apa ya? Kayak segampang easy aja gitu loh kalau buat ngapusnya atau apanya tuh easy banget gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot. Selanjutnya yang nomor 3. Di sini ada Drug Berry. Semakin warnanya ke atas itu biasanya punya si Implora ini agak gelap dan ini warnanya merah ya. Merah merona gitulah. Masih sama kayak tadi packagingnya juga kita bisa lihat dari sini dari luar. Terus si aplikatornya juga sama. Kayak gini biasa. Sini aku bakalan apply di bibir aku. Wow, warnanya amazing banget. Warnanya emes banget, cocok banget. Dan finishnya ya tetap kayak tadi. Dia tuh gak transfer, cepet kering juga, dan ringan di bibir. So, buat kalian tuh recommended banget yang cari lip cream yang ringan banget, gak keras apa-apa di bibir. Ya, ini Implora banget. Dan harganya itu murah banget, cuma sekitar 20-an ke atas, 21, 22, 25-an lah. Pokoknya is the best banget si Implora ini. Sini aku bakalan kasih tahu kalian cara tips, yang paling tepatnya sih tips ya, ombre pakai si Implora yang 3 tadi itu. Dan aku udah pernah sih coba tuh. Ya Allah, emes banget, lucu banget. Kalau menurut aku sih, nggak tahu kalau menurut kalian. Oh iya, komen ya yang di bawah. Aku pantas pakai yang shade nomor berapa ya pak? Kalau pakai Implora ini, dari yang nomor 1, 2, sama 3. Oke, aku tunggu ya komentarnya kalian di bawah. Oke, yang pertama aku biasanya tuh pakai si ini, si nomor 1 tadi itu. Aku coba ya. Ini tips ombre aku ala di Implora. Ini tuh kalau di bibir aku ya, warnanya cerah banget. Jadi kayak gak pakai lip cream gitu kesannya. B aja. Ini terus biasanya aku kasih sih yang di Dark Bear, yang shade-nya nomor 3 tadi itu. Ini maaf di video ini mungkin agak kedengaran suara orang Haji. And thank you for watching this video, and don't forget to subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu. And I'll see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.